Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Siti ya. Kita lanjut jalan lagi. Kemarin kan turnya gagal, kita nggak ada planning sama sekali ke tempat lain ya. Akhirnya kita mencari-cari tempat-tempat yang terdekat. Kita memutuskan ke tempat wisata Jembatan Merah Gantung di Nantau. Ikuti kita yuk. Kita naik taksi dari stasiun Yuanlin ya. Taksinya bayar 450 NT untuk 2 orang ya. Mungkin perjalanan sekitar kurang lebih 30 menit ya. Kan di peta ada rutenya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Cus, OTW Jembatan Merah Gantung. Siapa? Itu kata si Kesya. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menghirup udara bebas. Aku bisa liburan setelah 5 tahun penantian. Semoga semuanya lancar. Akan aku gunakan waktu liburan ini sebaik mungkin. Jangan sampai terlewatkan. Jalan-jalan lagi yuk.
Alhamdulillah sepertinya udah sampai di dataran biasa ya. Lihat kanan kiri itu udah banyak mobil, udah banyak orang. Di sekitar sini itu perkebunan nanas, mungkin juga banyak pabrik-pabrik ya. Kita lanjut jalan lagi. Wah, ada pasangan sejoli, kayaknya asik ya kalau liburan sama pasangan. Aduh, nasib jomblo. Pasangannya ada di Indo. Nasib LDR harus sabar ya. Alhamdulillah, udah sampai tujuan dengan selamat. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita turun dulu dari taksi ya. Alhamdulillah, gak mabok.